Turun Mbak Tuti. Wis cendek barang kandhani. Kandhani ke sana. Sebelah Mbak Durahmani. Kono kene lho. Atas sendiri. Yes. Terus kasih air mabu. Mas Wali. Baru di dulu. Ini untuk mengawali Midar Projo aja kan sudah kita aktifkan lagi kan udah lama libur. Nah ini kan kemarin ketika hari terakhir libur kemarin kan sempat ada ya, banyak terjadi genangan air dan banjir. Jadi, tadi sekalian lewat beberapa titik yang misalnya palutnya ambrol banjir, terus tadi lewat juga ke Pasar Klewer. Kita mau lebih ngerasin lagi untuk pedagang mobilnya biar apa pedagang Klewer biar tidak teriak-teriak. Soalnya udah pada nggak tertip yang mobil. Ada masukan yang dikasih ke Mas Wali tadi? Oh, banyak. Apa Mas? Apa aja Mas? Drainase. Situ lagi. Nanti kita perbaiki. Nanti kita pertegas juga di perda kita. Soalnya sekali lagi di masukan-masukannya itu banyak drainase yang sudah ditutup. Banyak drainase yang malah dijadikan tempat sampah. Nah, drainase dulu kan sudah pernah diperbaiki tuh, Mas. Drainase kan dulu empat titik ya, kita belajar dari kejadian kemarin lah. Ya. Itu kemarin juga ada salah juga dari manajemen pintu air juga. Ya ini kita belajar dari kejadian kemarin, kita nggak mau saling menyalahkan. Biar ke depan lebih baik lagi. Di situ ada. Yang paling dinotis sama anggota dewan dari fraksi PDIP memang untuk kasus genangan. Banjir aja. Lainnya mas? Genangan.